Welcome back to my content Fun Game Best Podcast. Dan sekarang waktunya unboxing tempat untuk BD, guys ya. Kayak gedung bertingkat gitu, guys. Oke, guys, kita mulai. Oke, guys. Kita akan buka, guys. Kita akan unboxing. Kita lepas dulu. Oke. Ini kreset menghindari dari air. Kasih kreset, oke. Kita akan buka sebelah sini. Karena untuk melindungi BD biar nggak baret-baret, guys ya. Nanti kayak bekas ya, akhirnya kalau baret-baret ya. Jadi tampilan itu jadi nggak keren. Hati-hati, jangan sampai kejadian kayak yang di Gran Turismo kemarin, guys ya. Kita buka, guys. Langsung buka saja, guys ya. Selamat. Wih, guys. Namanya storage stand, guys ya. Storage stand, wow, ini cukup tinggi, guys. Nah, ini nih. Badannya seperti ini nih. Nah, ini masih segel ya. Masih segel tuh. Oke. Masih keadaan bagus, guys ya. Mantap nih. Dope nih. Ini mereknya Dope nih. Pemik elektronik, oke. Storage stand for game card box PS, Xbox dan NS itu apa, guys ya? 36 ya kapasitasnya ini. 36 gaming disk ultimate stalking. Oke. Ini nanti karo pasang seperti ini, oke. Bahkan memakan waktu yang lama untuk memasangnya nanti. Ini bahasa Inggris semua, oke. Ya. Ini storage stand for game card box, oke. Oke, guys. Oke, guys, kita buka, guys ya. Nah, tadi segelnya. Nah, ini ya. Ini enggak yakin deh ini. Ini kok udah seperti ini segelnya ya. Apakah udah pernah dibuka? Nah, seperti ini keadaannya, guys ya. Kalau dibuka dari sini tuh enak. Mungkinkah udah dibuka atau belum nih? Tapi kita lihat, guys, keadaannya di dalam. Ya begitulah toko, oke. Namanya segel. Tapi kok kurang. Nah, ini baru nih kalau ini. Berarti yang udah kayaknya udah dibuka yang ini, tapi ya pasti barulah, guys. Masa lama ini sini masih yakin gue ini keadaan masih baru, oke. Soalnya ini beli online, guys, nggak bisa ngecek barang langsung, oke. Nah, ini baru nih. Wih, sulit amat nih.
baru tapi yang segel ini udah dibuka nih. Nah, tadi yang ini ya. Oke, kita buka. Oh, bentuknya ini. Nih. Tuh. Gerdunya apa nih? Ah, ini pewangi nih. Pewangi, guys. 2 3 4 5 banyak, guys. 6 7 guys. Oke. Kita buka, guys, ya. Satu per satu. Nah, ini plastik, guys, ya. Ini tebel plastiknya. Oke. Dua nih. Ini enggak dikletek. Oke. Aku kayu. Aduh, sulit amat. Sulit, guys. Oh, ini yang pinggir nih pasti. Ini tempatnya mungkin gak miring-miring nih sih. Sorry kalau reviewnya kurang keren, guys, ya. Soalnya belum punya studio. Oke. Jadi jarak pandang frame ini terbatas, guys. Sorry. Nah, nih. Plastik, bos. Wih, makan satu kan. Plastik ntar, guys. Buka dulu, guys. Oke. Oke, kita coba pasang, guys, ya. Yang mana nih? Oke, guys, kita coba ya. Nih, ini yang bawah. Oke, kita rapatin. Dan kasih yang bawah lagi. Banyak loh isinya ini. Kita rakit, guys. Yang rapat, guys, ya. Oke, udah rapat. Oke, segini nih. Nah, ini. Aduh, bentar. Oke, guys, dan ini, guys, ya. Ini yang tingkat yang kedua. Oke. Kita pasin semua dulu. Belum. Ah, udah. Terus rapat-rapat semua, guys, ya. Biar kenceng, oke. Oke, di sini biar kelihatan, ya, guys, ya. Kita sambung lagi. Oke. Kita dirapetin semua, oke. Yuk. Oke, harus rapat. Oke. Ini bagian yang paling utama. Harus rapat.
Emang ada sahabat, mantap. Udah. Udah semua rapat. Wow, ini tinggi, guys. Oke, guys. Ini guys ya, stretch-nya tinggi benar guys ya ini. Wow. Tinggi benar, Bos. Seperti ini ya tingginya. Ini 1 meteran ya ini, kalau nggak salah. Ini 36 dish guys ya. Oke guys, kita coba satu-satu guys ya. Dishnya kita masukkan. Oke guys, dan sekarang waktunya masukkan BD-nya ke dalam storage. Oke, kita coba satu-satu dulu guys ya. Sorry ribetnya seperti ini, soalnya nggak punya studio. No. Ini lewatnya yang mana nih? Cobain ya yang GTA. Ini gimana nih cara masukannya? Ini nggak cukup. Nah ini guys, ternyata nggak sama guys ini. Salah, kebalik ternyata. Oke, kebalik guys, bentar gue benerin dulu. Oke, sabar dulu ya. Oke guys, kita masukkan guys ya BD-BD ini ke dalam storage stand tadi. Oke, yuk kita masukkan yuk. Oke, masuk. Biarin guys ya, nggak urut, yang penting masuk dulu semua. Bentar, kebalik bos, kebalik gini. Oke, oke, udah ya. FIFA 22 GTA FIFA 22 lagi. Oke, kemudian ini PES. Kemudian ini let's go. Oke. Detroit Become Human, kemudian RDR. Oke. Ini PES lagi. COD Vanguard. MotoGP 22. Gran Turismo Sport. COD Black Ops 4. PES 20 lagi. PES 20 lagi. Gran Turismo Sport. PES 20 lagi. FIFA 21. Pas setengah guys. Setengah tuh kan. Kuhitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
ke atas. Nanti koleksinya apa lagi gue gak paham, belum tahu gitu. Apa yang menjadwal tuh kayak Tom Clancy, Tom Ghost Recon Tom Clancy apa itu ya? Extraction apa apa itu sulit ya game. Kemudian yang banyak yang request itu Ghost Recon Tom Clancy, Ghost Recon Tom Clancy Breakpoint tuh. Itu keren juga tuh ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini keren kan, jadi rapi, jadi nggak baret-baret. Oke. Kalau di tempatku itu dekat tempat bis-bis lewat di pinggir jalan, jadinya banyak debu-debu, kemudian ditumpuk-tumpuk itu baret-baret ya. Tumpuk-tumpuk itu baret-baret seperti ini. Nah, jadi kurang bagus tampilannya, lebih enak disimpan. Apalagi pernah dulu waktu yang di Papungan itu, yang lokasi yang kedua itu, yang dua maksudnya kontrakan yang kedua yang udah lama sih, udah pindah dari situ juga, itu sempat jatuh juga guys ya, yang apa ya, Gran Turismo Sport, mana tadi sedikit cerita nih, Gran Turismo Sport nih jatuh. Kemudian ini disnya nih, ini tempat tempat disnya itu lepas guys ya, udah nggak bisa nih. Jadi ini dis ini, sini dikasih sini tuh nggak bisa, pasti terlepas. Nah ini
Kalau nggak ada stand storage ini, oke. Duh, bahaya kan jadinya. Jadinya disknya nanti berat-berat gak kebaca kan susah. Nah, seperti itu guys ya. Nah, oke, gitu saja guys ya, reviewnya dari storage stand BD PS4 dan PS5 ini guys ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Thank you guys.